5 kanak-kanak mempunyai bakat paling luar biasa. Sebelum kita teruskan, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, like dan share video ini. Nombor 5, Fahrizal. Seorang kanak-kanak lelaki berasal dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Indonesia ini mempunyai bakat meniru suara pelbagai jenis burung. Fahrizal yang berumur 9 tahun dan masih bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 2 Melangsen, Kecamatan Blora ini boleh meniru sekurang-kurangnya 7 jenis suara burung, dan dia mengaku kemampuan meniru suara turun dari ibunya yang bernama Jinah yang berusia 36 tahun. Loro. Penari yo. Yo. Ganti-ganti. Ganti ya. Murai. Cucak ijo. Yo, Dang. Cucak ijo eh. Dang. Sakit ya. Murai-murai. Ganti-ganti. Terus apa nih? Bisa om. Kok bisa lopet-lopet? Iya, iya, iya. Pleci. Iya, pleci. Terus ambil rai. Iya, dang. Ngeri. Nombor 4, Ryusei Imai. Ryusei Imai adalah seniman bela diri kecil berusia 8 tahun yang menjadi popular setelah gerakan seni mempertahankan dirinya viral di internet di seluruh dunia. Dia juga dikenali sebagai Bruce Lee Kid. Imai telah menjadi salah satu anak yang paling berbakat dan terkuat dan berlatih selama hampir 5 jam setiap hari. Pelajar sekolah rendah Jepun ini telah menjadi sensasi internet setelah beliau mengabdikan seluruh masa kecilnya untuk menjadi mini Bruce Lee. Kanak-kanak dari Nara di Honshu, Selatan Tengah ini telah menonton filem legenda seni mempertahankan diri sejak berusia 1 tahun lagi dan telah menjadi budak kecil yang sangat menakutkan. Nombor 3, Maxim Reznichenko. Maxim Reznichenko baru berusia 8 tahun dan dia sudah menguasai BMX, motosikal, ski, kereta salji, ATV, skuter gyro dan banyak lagi. Bukan semua orang dewasa berani menceburkan diri dalam sukan seperti ini, apalagi seorang kanak-kanak yang baru mencecah usia 8 tahun. Nombor 2, Evnika Saadvakas. Evnika Saadvakas adalah seorang peninju berusia 11 tahun yang dilahirkan di Kazakhstan. Keluarganya adalah atlet, ayahnya adalah bekas peninju dan kakaknya melatih menggunakan metodologi yang sama dengan adiknya Evnika, dan kakaknya menjadi pemenang pingat gangsa di kejuaraan Kung Fu dunia pada usia 15 tahun bertarung dengan orang dewasa. Evnika tertarik dengan tinju sambil menonton latihan abang dan kakaknya. Dia mengikuti jejak mereka dengan menirunya yang membuat ayahnya mula berlatih dengannya setelah menyedari minatnya terhadap tinju. Tang, 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 tang
Nombor 1, Arad Hosseini. Ramai yang keliru dengan jantina kanak-kanak ini. Wajahnya seperti perempuan, tetapi hakikatnya dia adalah seorang kanak-kanak lelaki. Arad Hosseini dilahirkan pada 30 September 2013 di Iran dan sekarang dia berusia 7 tahun. Sebagai seorang kanak-kanak, dia sangat bersemangat dan sangat minat dengan bola sepak, gimnastik dan kecergasan. Arad menjadi bintang Instagram yang mendapat banyak kemasyuran dan perhatian untuk gimnastik serta klip video dia bermain bola sepak di mana dia mengalahkan pemain yang lebih tua dan lebih tinggi daripadanya.